Assalamualaikum anak-anak, apa khabar? Jom belajar sains bersama Cikgu Akma. Anak-anak, suka tak main campak-campak batu dalam air? Batu akan tenggelam jika kita campak ke dalam air. Hal ini kerana batu lebih tumpat berbanding air. Okey, cuba kita lihat adik ini. Adik ini terapung di atas permukaan air. Adik ini terapung kerana dibantu oleh pelampung. Pelampung berudara adalah kurang tumpat berbanding air. Oleh itu, ia mudah terapung. Apa yang dimaksudkan tumpat ataupun ketumpatan? Ketumpatan ialah jisim bagi setiap unit isi padu sesuatu bahan. Jadi, objek yang timbul di atas air adalah objek yang kurang tumpat berbanding air. Manakala, objek yang tenggelam di dalam air adalah objek yang lebih tumpat berbanding air. Jom kita lihat eksperimen ini. Apabila sudi plastik dimasukkan ke dalam air, sudi terapung. Jadi, sudi kurang tumpat berbanding air. Jika pinggan kaca dimasukkan ke dalam air, pinggan tenggelam kerana lebih tumpat berbanding air. Baiklah anak-anak, setelah melihat eksperimen tadi, bolehkah anak-anak melakukan eksperimen ini menggunakan bahan-bahan seperti di dalam gambar? Sila lakukan eksperimen ini dengan bantuan ayah atau ibu di rumah. Selamat mencuba!